maukah kamu menikah denganku? Tentu saja mau, Pangeran. Kak, coba lihat mainanku. Ceritanya mereka jadi ratu dan raja loh. Oh ya, bagus sekali. Ini Pangeran Yuta dan Putri Mio, Kak. Kayaknya kalau gue hidup di kerajaan seru deh. Eh, benda apa tuh? Penasaran, coba deh gue lihat. Hah, aku di mana ini? Bagus banget tempatnya. Sepertinya aku sedang berada di kerajaan. Selamat siang, ratuku. Ya ampun, ada yang ganggu banget. Aku gak mimpi kan? Mari berdansa denganku, Luna Ratu. Aku ikut main dong. Anak cewek mainan boneka aja sana di rumah. Kalau ikut kita lari-larian nanti jatuh nangis. Gak usah pada ribut deh, lihat tuh ada pohon apel di taman udah berbuah, kita petik ya. Ayo, aku dulu yang naik ya. Oke. Aduh, pohonnya licin. Tadi malam kan hujan, pasti pohonnya licin lah. Sekarang kan panas, kirain pohonnya udah kering dan gak licin. Ya udah, sana cepetan diobatin di rumah, nanti kakimu infeksi loh. Tahu banget sih, Kabulin. Iyalah, pasti tahu dong, besok gede aku kan mau jadi dokter. Hahaha, gak mungkin cewek punya aku kayak lo jadi dokter. Gak mungkin. Oke, lihat saja nanti. Ya udah, buktikan saja. Sabar ya bro, bentar lagi dokternya datang. Gue denger-denger dokter di sini cakep banget bro. Lu bakalan betah dirawat di sini. Dasar mata keranjang lu bro. Selamat siang. Oh ini pasien yang sakit ya? Iya dok. Eh BTW, kalian semua inget gak sama saya? Hah, Rina? Rina? Buset, Rina cakep banget. Mereka. Selamat pagi guys. Hah, kamu Rina? Kok kamu sekarang cantik banget? Aku jadi iri. Kamu mau kan berteman sama kita? Oke. Bibi, tolong jaga anak saya Rina ya, baik-baik di rumah. Siap tuan. Nak, mama dan papa mau keluar kota. Kamu jangan main hujan-hujanan ya, nanti kamu sakit loh. Oke ma. Hati-hati di jalan ma, pa. Kenapa sih mereka sering ninggalin aku? Bibi masakin telur ceplok ya, Non? Bibi, Rina bosen di rumah terus, pengen keluar. Di rumah, Nona kan bisa main HP, main boneka, nonton TV. Kalau Nona hujan-hujanan, nanti malah sakit. Iya juga ya. Ya ampun, kasihan banget kalian dibuang di sini. Ku ambil aja deh agar Nona Rina gak kesepian di rumah. Ku taruh di sini aja deh, biar besok Non Rina senang ada teman bermain. Hah? Kok mereka berubah? Yuhu, seru juga berteman sama kalian. Yeay, aku gak kesepian lagi. Oke anak-anak, besok kalian ulangan IPA ya. Hah, gak salah dengar, gue besok ulangan IPA. Gue aja belum paham, apalagi gue ngerjain ulangannya. Aduh, gimana ya? Aha, gue punya ide. Gimana kalau besok gue polos aja pura-pura sakit? Ide bagus tuh. Nah, gue udah pakai make up nih, biar besok gue kelihatan pucat. Rina, bentar lagi udah mau jam 7, kamu belum bangun-bangun. Rina lagi demam, mah. Hari ini Rina gak berangkat dulu ya, Ma. Oh, ya udah kalau gitu, Nak. Nanti siang berobat ke rumah sakit ya. Duh, mampus gue. Ya udah deh, mau gimana lagi? Oke, Ma. Yeay, hari ini gue gak ulangan deh. Oh, iya, Nak. Hah, apa-apaan kamu, Nak? Hah, mampus gue ketahuan. Ampun, Ma. Oke anak-anak, silahkan kalian buat kelompok. Tiap kelompok harus 4 anak ya. Duh, semua udah dapat kelompok, tapi aku belum. Aku sama siapa ya? Pak, saya belum dapat kelompok. Oke, bentar, Pak Guru cari dulu. Pak Guru, lihat kelompoknya Maureen masih kurang 1 anak. Kamu bisa gabung situ ya. Baik, Pak, terima kasih. Males banget gue kelompokan sama anak itu. Ih, sama, gue juga. Ngapain sih Pak Guru ngundang cewek ini? Mereka sepertinya tidak suka sama aku. Setelah kalian mendapatkan kelompok, kalian diskusi untuk kerja kelompoknya mau di rumah siapa ya, anak-anak? Kerja kelompoknya mau di rumah siapa, guys? Aku lagi nggak bisa. Aku juga nggak bisa nih. Aku juga nggak bisa. Terus gimana nih? Kalau di rumahku aja gimana? Rumahku dekat museum nomor 45. Ya udah, mau gimana lagi? Aku izin ke toilet bentar ya. Sebenarnya kita nggak mau di rumahnya Rina. Pasti rumahnya jelek. Tapi gimana lagi? Kayaknya kita salah jalan.
deh, gak mungkin sih ini rumahnya Rina. Halo teman-teman, selamat datang di rumahku. Hah, ternyata ini rumahnya Rina. Maaf ya Rin, selama ini kita memandang rendah kamu. Gak apa-apa kok, yaudah yuk masuk. Momo Rin mana sih, katanya mau pulang bareng. Ada apa nelfon aku? Kamu di mana? Katanya mau pulang bareng. Aku udah bosen sama kamu. Mulai sekarang kita putus. Oke, fine, kita putus. Gue juga bisa dapat yang lebih baik dari lo. Gue nyesel pacaran sama tuh cewek. Tumben tuh anak belum pulang. Bro, gue habis putus sama si Morin. Cari lagi dong, bro. Di kelasmu ada cewek cakep gak, bro? Cariin dong buat gue. Gampang, bro, bisa diatur. Pas banget tuh, bro, ada cewek-cewek cakep. Mana, bro? Lah, yang bener aja, bro. Yakin lu gak suka sama mereka, bro? Ya udah, buat gue aja deh. Lah, mereka kan adik sepupu gue, bro. Lah, mereka saudara lo, bro. Duh, malam-malam gini gue mendadak lapar. Dapur, ah. Kira-kira ada makanan apa ya di rumah? Ya elah, persediaan jajanan habis, terpaksa ke Yumart deh. Ya ampun, sepi banget di jalan, gue jadi merinding. Akhirnya gue sampai juga. Gue harus borong jajanan yang banyak nih buat stok di rumah. Wah, stok jajananku udah banyak. Besok panggil teman-temanku, ah. Astaga, kok ban sepeda gue gembes? Minta Taiga jemput deh. Wih, ada cewek cakep tuh, godain ah. Cewek, hai cewek, kenalan dong. Hah, ada cowok mabok. Wah, tuh cowok ngapain? Gak bisa gue biarin nih. Hai sayang, kamu gak apa-apa? Hah, tuh cowok kan ketua geng motor. Kabur. Istirahat dulu ya bro, ngerjain tugas kelompoknya nanti lagi. Kalian ke kantin aja nggak apa-apa bro, aku aja yang ngerjain tugas kelompoknya. Lagi pula aku juga masih kenyang kok. Wah, makasih ya bro. Semangat bro. Aku belikan kamu green tea deh bro. Oke bro, makasih. Duluan ya bro. Oke bro. Wah, ada kakak kelas ganteng banget. Eh guys, tolong fotoin gue dong. Terus gue lagi di belakang tuh. Oke. Gimana, dia kelihatan nggak? Kelihatan kok, bagus kok. Ngapain tuh cewek di situ? Ku kerjain ah. Ikut foto dong. Hah? Cie cie. Wah, kesampaian nih foto bareng Cruz. Cie cie. Kira-kira Cruz gue si Taiga datang nggak ya? Kalau nggak datang, gue sedih banget. Wah, itu Rina, cantik banget dia. Hai guys, akhirnya kalian datang juga. Hai juga Rin, selamat ulang tahun Rin. Kayaknya Taiga nggak datang deh ke acara ulang tahunku. Oh iya, yuk ikut kita Rin. Kita bawakan spesial kado loh untukmu. Wah, kado apaan tuh? Ayo kalau gitu. Kira-kira apa ya isi kadonya? Tada! Ini dia kadonya Rin. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Rin. OMG, nggak nyangka aku. Saya telat. Kamu gak disiplin banget sih, sana duduk. Baik, Bu Guru. Hah, Risa? Maaf ya, Bu, saya telat. Oke, gak apa-apa kok, silakan duduk ya. Kenapa Bu Guru pilih kasih sama Risa? Lihat tuh, Rina, dia aneh banget kan? Iya. Mereka selalu menertawakan aku. Kathy, aku capek diajak sama teman-teman. Bahkan guruku juga pilih kasih denganku. Aku ingin go out, tapi gimana caranya? Kamu akan go out apabila kamu bertemu dengan jodohmu. Total belanjaannya 1.000 ya. Oke, Kak. Duh, aku lupa nggak bawa uang. Ini saya bayarkan, Mbak. Huh? Datang ya ke pesta ulang tahunku. Jangan lupa bawa kadonya harus yang besar. Oke. Wah, meriah sekali ultahnya Morin. Hidangannya juga enak-enak. Apalagi dekorasinya, bagus banget. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Makasih ucapannya. Selamat ulang tahun, Bu Morin. Happy birthday to you. Siapa yang kasih aku kado sekecil ini? Aku, emang kenapa? Kan udah aku bilangin kemarin bawa kado tuh yang besar, bukan yang kecil. Dia gak tahu kalau isi kado itu. Kalau lu gak mau, sini buat gue aja. Bawa tuh sampah. Coba aku buka, kira-kira isinya apa ya? Taiga, maksudmu apa? Ada dua kunci. Oh, itu kunci mobil sama villa.